Okay, welcome back to my channel, Golden Nurse ya. Kali ini saya akan coba review ya. Ini ada ampli gitar merek Silver Crest ya. Tipenya Predator 90. Dimana dia ada terdiri dari head cabinet ya. Head cabinetnya kayak gini ya. Jadi ini terpisah ya. Ini head cabinet. Di bawah ini ada speakernya ya. Yang ukuran ininya ada 4 speaker di dalam ya. Di depan sini kita coba lihat, ini ada inputnya, ada gain ya. Ini ada drive, overdrive ya. Overdrive biasa untuk apa? Gitar yang misalkan kayak efek gitarnya ya. Ya, overdrive. Ini footstrip biasa ada tambahan footstrip bisa kayak untuk pedalnya ya. Itu biasa beli dua lagi. Ini sampingnya ada treble, mid, bass, volume, reverb dan line out. Line out untuk buangan lagi dan phone bisa untuk di headphone. Kita di belakangnya ini kita coba lihat ada apa. Biasanya cuman ada speaker out, ini ada dua colokan ke ini ke speakernya ya. Dia udah dapat kabel gini ya. Ini saya sengaja pakainya di colokan CD ya untuk tes suara musiknya ya. Saya coba kencangin ya. Ini untuk lagu Canon Rock. Ini kan saya cobanya pakai mic ya, jadi kedengaran suara clean atau pekerjaannya ya. Kalau pakai suara mic biasa, ini overdrive, jadi ada suara lebih ini. Kalau misalkan kita matiin, jadi dia clean, biasa ya. Clean biasa, satu dulu. Halo, suaranya clean biasa. Oke, clean biasa. Satu dulu. Jadi ini memang ampli gini, dia lebih cocoknya pakainya memang ampli ya, ampli gitar ya. Jadi memang di sininya udah spesialis untuk gitar. Jadi dia gitar head, amplifier sama speakernya yang di bawah. Jadi dengan model terpisah ya. Oke, okay. Kita coba lagu yang apa yang lebih ngebeat, apa dia suara bassnya keluar nggak ya, kita coba ya. Kita coba lanjutin kencangin pakai lagu yang ada lebih. Ini sebenarnya lebih ke memang karakter ke gitar sih ya. Di bawahnya ini ada roda ya, jadi bisa dorong ya. Nah, dia udah dapat kabel power, kartu garansi ya, sama cover ya. Oke, sekian dulu lah untuk review kali ini untuk ini ya, Silver Crest head cabinet ya, untuk gitar ya Predator 90 ya, Silver Crest. Oke, okay. Salam Golden Nurse, terima kasih, bye bye.